bagaimana terus evaluasi pertandingan tadi, Coach? Oke, terima kasih. Selamat malam rekan media. Sebelumnya selamat untuk Bali bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Memang tadi perjalanan kita juga overplay, ya, ternyata terbuka, dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh Bali, ya, terutama di set piece. Mereka bisa memanfaatkan dua gol dari servis. Nah, ini yang mungkin nantinya akan kita terus evaluasi apa-apa yang harus kita perbaiki di dalam pertandingan berikutnya. Ya, gol ketiga memang itu tadi tendangan cukup sulit, ya, buat goalkeeper juga menjangkaunya. Tapi bukan bagaimana di goalkeepernya, tetapi bagaimana pemain itu bisa shooting. Nah, itu yang mungkin problem masalah yang mesti kita juga perbaiki. Ya, overall permainan kita juga cukup, kalau menurut saya sih impresif, ya, cukup bagus. Dimana tadi juga kami, ya, BPC mau mengejar ketinggalan dengan memasukkan pemain muda, ya, ada Dimas juga tadi saya masukkan, ya, terus ada Bintang juga, jadi terus Bintang Sakti juga saya masukkan supaya memberikan jam terbang untuk mereka. Tapi memang kedepannya kami akan lebih fokus lagi, ya, akan lebih kerja keras lagi untuk bisa memenangkan pertandingan. Terima kasih. Jadi masih terus juga media itu sudah bisa memberi tanggapan terkait pertandingan ini. Pertandingan ketat seperti tadi, mungkin tinggal apa ya, siapa yang bisa memasukkan apa namanya, menciptakan peluang dan menciptakan gol, mungkin akan mengalami pertandingan. Dan tadi kita pertemuan pertama dan mau bangkit tapi terus gol. Jadi mungkin ini pelajaran buat saya dan teman-teman, tapi akan dievaluasi. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga langsung aja untuk teman-teman media bisa langsung dengan silakan, Mas. Ya, malam dari Pak Dewa. Dulu ada beberapa hal. Yang pertama, musim ini Bayangkara sangat sulit buat menjaga konsistensi. Kalau dilihat kan setelah menang pasti nggak bisa menang lagi, gitu. Itu katanya kenapa sulit sekali buat melanjutkan kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, beberapa pekan lagi Transfer akan dibuka, apakah sudah ada gambaran buat merubah squad atau siapa pemain yang dicari? Ya, memang ini, ya, kendala di kami, ya, setiap pertandingan BPC kemarin lawan PSS mereka main cukup bagus, basic, ya, dan bisa memanfaatkan peluang. Nah, tadi, ya, mereka juga saya kira mereka impresif, ya, basic juga, tapi tidak bisa memanfaatkan peluang. Ada beberapa peluang yang memang bisa menjadi gol. Nah, itu yang tidak bisa. Kalau tadi ada beberapa peluang bisa memanfaatkan, mungkin ceritanya akan berbeda. Jadi tetap itu, ya, sepak bola pasti ribuan masalah, ribuan problem. Nah, itu yang harus kita pecahkan, harus kita pecahkan. Terima kasih. Soal transfer mungkin ada. Oh iya. Sorry, bursa transfer pastinya ada. Kita sudah berkomunikasi dengan manajemen. Bursa transfer kan di, kalau tidak salah, di bulan Januari, ya, kita nanti kita akan melihat ke sana. Oke, mungkin ada yang lain? Silahkan. Ula dari Pola Sport. Coach Widodo, Bali United bisa mencetak gol dari sundulan dua kali, William Pacheco sama gol tipis satu, ya. Kelihatannya Bali United itu senjatanya setiap pertandingan bola mati, bola udara. Dan semua klub punya satu selalu sulit mengatasi itu. Nah, menurut Coach Widodo, itu karena murni postur pemain Indonesia yang kurang atau memang kita tidak terlalu paham defending set piece gitu? Kalau kita melihat head to head, man to man-nya, ya, memang postur kalah, ya, tetapi di situ ada taktikal sebetulnya, ya kan.
meskipun posturnya 2 meter tinggi, kalau dia diganggu ya dalam duel, dia tidak akan punya keseimbangan. Ya. Nah, tadi saya kira karena mereka tidak ada yang mengganggu, tugas sudah kami satu persatu sudah kami siapa yang tugas Pak Cipco, siapa yang ini sudah kami apa di kertas ya. Jadi mungkin konsentrasi ya, terus yang utama yang terpenting mereka bagus di dalam set piece. Bagaimana kita caranya supaya mereka tidak punya set piece? Tidak boleh foul, ya kan? Usahakan mereka tidak bisa corner. Tapi kan ini sepak bola, ya kita tidak bisa menghindar dari itu. Ya. Jadi yang terpenting ya memang kami mengakui ya kita sudah kalah. Terus berbenah ke depan, apa-apa yang bisa kita perbaiki nanti kita perbaiki. Oke, mungkin sedikit banyak yang bisa dikasih dari saya. Tadi bagaimana kondisi yang bermacam-macam tadi, mungkin buat hidupan juga diganti kan? Apakah cedera atau bagaimana? Iya, tadi ada hamstring juga ya. Ketika benturan itu terus terjadi hamstring. Sebetulnya keluar Andi juga yang sangat berpengaruh ya, karena Andi juga satu-satu leader di permainan kita. Jadi, saya berharap nanti Andi bisa. Saya rasa sesi presko untuk Bayangkara saya cukup. Terima kasih sudah menonton, semoga next match hasilnya lebih baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.